power banknya dan sangat kecil power banknya, jadi kan mudah untuk dibawa kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mau unboxing ini pengirim dari Acemic Official Sub. Isinya sini power bank 10.000 mAh. Langsung saja kita buka. Seperti apa power banknya? Ini harganya enggak ada. Dia. Ini ada semacam kayak ya sarung tasnya kan untuk si powerbanknya, dan ini kabelnya Acemic KAI 166W fast charging 18 bulan garansi. Dia USB Type C. Panjang seperti boleh. Lumayan panjang dia. Sekitar berapa? Mungkin sekitar 40 cm. Itu lebih sedikit. Dan ini dia power banknya Acemic 20W VD 20W USB C output. Sini warna hitam 1000 mAh TG Max 10 power bank portable charger internal battery. Ini masih bersegel kan, kan baru. Ada apa di dalam sini? Oh, ini dia. Satu petunjuknya, mungkin ini apa ya, warranty card. Dan ini dia power banknya. Yang sangat kecil power banknya, jadi kan mudah untuk dibawa kemana-mana. 10.000 mAh. Dan lampu LED-nya 70%. Sini ada lubang USB dan Type C. Jadi kan dia ada 3 lubang jadinya. Dan Type C ini untuk dengan mencharger si power banknya. Ini. Oke, sini juga ke HP kan, HP Android yang udah Type C. Kan karunya kita mau jalan kemana agar lebih aman, kita buat ke dalam sarungnya. Oke, ini. Oh, mencoba seberapa berat
probing ini kan kita timbang. Ternyata beratnya cuma 175 gram saja. Dan dia probingnya sangat kecil kan, jadi sangat mudah untuk dibawa ke mana-mana. Oke, mungkin sekian dulu video unboxing kita tentang power bank Acemic atau Acemic 10.000 mAh. Jangan lupa like, komentar, dan share.